Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bersih seluruh Robby Odabiodali. Jumpa lagi dengan Robby. Dan di hari ini luar biasa sekali ya. Pada hari ini, hari apa ini mbak? Hari Kamis ya? Hari Kamis tanggal 7 tanggal 7 April 2022. Di belakang Robby Odabiodali sudah terdapat 4 unit New Scoopy 2022 dengan tipe Prestige semua ya. Ya siapa sih yang gak ngiler, siapa sih yang gak beruntak ya ketika ada melihat Honda Scoopy pesanannya belum datang, itu kok ada banyak banget ya. Pasti itu gak inden tuh, belinya banyak pasti gak inden. Apalagi lihat yang di sana tuh Prestige putih ya, ada hitamnya juga. Itu kok ada banyak bang, wah itu gimana belinya itu, pasti dia tuh nggak inden, pasti ada orang dalam di dalamnya, ya nggak ibersus ya. Oke, di sini Robby akan menjelaskan, ini adalah pembelian yang dilakukan oleh KPM Simotangguh, kegiatan pemberdayaan masyarakat desa atau kecamatan Simo, yang mana ini diselenggarakan untuk lurah ya, kalau nggak salah ini untuk lurah ya, untuk lurah-lurah di kecamatan Simo. Dan di sini semuanya melalui proses inden ya bro, ya semuanya melalui proses inden. Dan kita lihat ya, kita suguhkan videonya, unitnya ya, walaupun unitnya sama, oke kita suguhkan aja biar bro puas, biar bro seneng melihat beberapa unit New Scoopy yang menjadi rajanya inden. Oke, langsung aja cekidot ya. Oke bro, di sini Robby di dealer Timbul Jaya Motor Boyolali, salah satu atau satu-satunya dealer wing yang ada di Boyolali ya. Dan di sini Brosis bisa melihat. Brosis bisa melihat dengan senang ya, karena mungkin ini salah satu unit pesanan dari Brosis ya. Ya, Brosis maksudnya Brosis pesan motor seperti ini. Akan tetapi untuk unit ini bukan untuk Brosis, ini untuk KPM Simo Tangguh, yaitu di Boyolali Kecamatan Simo ya. Yang ini merupakan unit Scoopy dengan tipe Prestige Black. Siapa sih yang gak ngiler, wah saya udah iden 3 bulan bang, belum turun bang, saya udah iden lama bang, lah ini kok ada banyak, bagi satu dong bang. Oh gak bisa, ini sudah pesanan juga, sudah di portal, dimasukkan ke portal indenan ya. Dan di sini ada juga tuh Scoopy Prestige Black dan juga Prestige White. Bang, wah yang putih itu punya aku bang, nggak bisa dong ya, ini sudah pesanan juga. Jadi ya walaupun ini kolektif, semuanya didaftarkan sesuai dengan portal ya, portal online ya. Jadi semuanya ini karena pesennya barengan, akhirnya dapat barengan juga. Nah di sini ini sudah kali kedua ya, setelah sebelumnya itu kita melayani ya kolektif, sebelumnya itu PCX 160, banyak banget ya di dealer sini. Terus sekarang ada Scoopy Brosis ya, jadi memang wah Scoopy itu menjadi primadona sekali ya Brosis ya. Tuh siapa yang nggak pengen tuh Scoopy, banyak banget ini, padahal indennya lama banget Brosis ya. Ya jadi kira-kira kapan nih punyanya Brosis turun ya. Jadi semuanya ini sudah pesanan, dan pesanannya juga dilakukan secara online. Jadi nggak ada istilah kata orang dalam, nggak ada istilah kata punyaku di belakangan, punyaku di lompatin, itu nggak ada ya. Ya di sini kita semuanya melalui prosedur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oke Brosis, untuk harganya sekarang ini jadi naik ya, karena PPN 11%, jadi 25.580 kalau nggak salah ya, lupa ya, soalnya harganya baru kemarin, harganya naik belum hafal, sekarang udah naik lagi ya. Oke Brosis, semoga informasi ini bermanfaat dan semoga menyenangkan hati Brosis karena bisa melihat Scoopy pesanannya belum datang. Oke, terima kasih, salam sehat hati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.